Salah seorang ibu rumah tangga leang ngurus barudak anu temampu 130 orang di mana di Kampung Cibungur Desa Batu Jajar Timur Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat. Balukar lengiten jalma anu dipika cintana tahun 2012 dirina leah ngurus barudak anu temampu sangkan bisa tetap tuluy sakola. Imas masitoh lain sasaha. Dirina ukur salah seorang ibu rumah tangga anu hirup galib najal malian. Sanajan gitu, eta ibu-ibu asal Kampung Cibungur, Desa Batu Jajar Timur, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat teh, Rido Babakti ngurus turta ngagedekeun barudak anu teu mampu, disabudeureun panganjrekanana ngandelkeun hasil ngajual kekeser jeung opieun. Dina watos kamampuhna, Imas kungsi boga pikiran bakal ngabubarkeun panti asuhanana lantaran waragat anu dipibutuhna ka cida gede. Tapi kanyaah turta kahaat ka barudak anu leuwih gede, ngarojong dirina pikeun ngahirup huripkeun eta panti najan mangpirang pasualan waragat teu kendat narajang. Lain ukur pasualan waragat, cocoba anu narajang teh rea anu holna ti tatangga di sabudeureunana anu remen ngalelece. Samalah aya anu nganggap Imas geus owah lantaran dadaekan ngurus mang ratus-ratus budak nalika dirina sing sarwa waritna. Sanajan kitu omongan samodel kitu teh jadi pecut keur dirina sangkan terus bajoang mertahankeun panti milikna. Imas boga anak asuh 130 urang, ari anu kiwari aktif mah ukur 20 orang. Semakin uang dari sepeser sedikit-sedikit saya kumpulin, setelah terkumpul baru saya bagiin ke anak-anak. Anak-anak kira-kira butuh apa untuk sekolah atau untuk apa, saya bagiin. Sampai akhirnya setiap waktu itu merupakan perjuangan yang berat bagi saya, karena saya orang bodoh. Bukan orang yang misalnya sekolah cuma lulusan SMA. Mimiti nama ukur 7 orang barudak anu mondok di eta panti. Tapi ayeuna Imas boga 100 orang budak anu teu mampu anu arapet ka dirina. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.